Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. wabarakatuh. wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan hadirin dan penonton yang masih setia ya mengikuti terus acara kajian rutin kita yaitu syarah kitab al aqidah al wasathiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala Rahmatan wasi'atan. Uh, untuk menghemat waktu langsung saja kita uh, untuk melihat ya apa yang uh, sudah kita sampaikan atau apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu yaitu terkait dengan uh, firman Allah Azza wa Jalla yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah bahwa Allah Subhanahu berfirman di ayat ada empat ayat ya, ada empat ayat ada di dalam surah Al-Kahfi 39, kemudian surah Al-Baqarah 28 293 e, 253, 253, kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 1, kemudian juga surah Al-An'am ayat 125. Nah, yang pertama waktu itu sudah kita bahas bahwa e, di ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau la id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Kenapa engkau tidak ya, kenapa engkau tidak mengucapkan Masya Allah ketika engkau masuk ke dalam kebunmu. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, inilah kehendak Allah yang tidak ada kekuatan kecuali kecuali dari Allah. Kenapa engkau tidak mengatakan itu? Itu kan uh, ini apa namanya ini? Uh, uh, ada kisah ya kalau kita nanti mau uh, apa namanya ini? Mau melihat sebab nuzul daripada ayat ini bahwa memang ada dua orang laki-laki, satu soleh, satu toleh. gitu kira-kira ada satu yang baik dan satu yang buruk. Ya. Jadi intinya di sini pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa balaula uh, dan kenapa tidak? Ini sebenarnya adalah maksudnya. Litaubih adalah pencelaan, Celaan, ya, uh, apa namanya ini? Celaan bagi orang yang tidak mengucapkan masya Allah ketika dia masuk ke dalam kebunnya. Jadi, memang salah satu, uh, apa ya, salah satu uh, sunnah sebenarnya kita mengucapkan ketika kita memasuki ke kebun kita, kita katakan masya Allah. la keluarga lah, inilah kehendak Allah, dan tidak ada kekuatan kecuali dari kecuali dari Allah Wajahulillah. Ya, tapi ini e, jadi maksudnya walaulah kenapa tidak ini sebenarnya kalimatnya ditaubih untuk pencelaan dan untuk e, apa namanya ini e, merendahkan ataupun mencela ya mencela orang yang tidak mengucapkan masya Allah la illa billah itu. Nah, idhakolta hina dakolta jannataka maksudnya di sini adalah al bustan al kathirul asyjar kebun yang memang banyak pepohonannya. Ya, kebun yang memang banyak pepohonannya. Kemudian jannataka di sini ini yang terakhir kita bahas waktu itu ya. Jannataka di sini kan dia mufrod um, mufrad ya, bentuknya tunggal gitu. Wal ma'lum minal ayati annalahu jannatin Padahal tegas di dalam ayat itu, ya. Uh, nanti bisa dicek dalam surah Al-Kahfi 39, 38, 39, 40-nya gitu kan. Itu Ternyata bukan satu jannah, bukan satu kebun aja. Dia banyak kebunnya, dua kebunnya di sini. Ah gitu. Tapi kenapa di ini hanya disebut jannah gitu? Satu kebun. Pemahwal jawab itu kanan huna mufradatan huma jannatan. Apa jawabnya? Kalau begini. Kenapa disebut hanya satu jannah, satu kebun padahal hakikatnya dua kebun? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah waktu itu sudah kita sampaikan sungguhnya. An yuqala al-jawab an yuqala Innal mufrada idha udhifa ya ummu fayashmalul ini. Mufrad kata tunggal apabila dia diidopahkan atau disandarkan kepada kalimat lain maka menjadi umum dia. Ah itu dia. Ini mana idopahnya? Idopahnya adalah kaf domir itu. Jannataka, ka. itu kaf itu domir. Ya, jadi dia janna itu jannata itu menjadi dia mudhof sedangkan domir itu mudhofun ilaih. Jadi kalau ada kata mufrad kemudian disandarkan atau diidopahkan dengan kalimat lain maka jadi ya jadi umum seperti firman Allah SWT, ya di dalam surah Al-Mujadalah ya <tod> sami allati qad sami Allahu qaulal lati luka fi qad sami Allah qaulal lati qaul apakah satu perkataan aja qaul itu kan mufrad jamaknya akwal. gitu kan apakah yang Allah dengar hanya satu kata tidak kata para ulama semua pembicaraan uh, Rasulullah SAW dengan wanita itu Allah dengar semuanya tapi kenapa dalam ayat itu hanya kaula? Kenapa nggak akual gitu kan? Kata para ulama bahwa kalau sudah diidopahkan maka umum dia. Jadi semuanya, ah begitu. Nah, maka di sini eh, apa namanya ini? Walaupun dia bentuknya tunggal, tapi kalau kita diidopahkan, ketika diidopahkan disantarkan maka jadi umum dia. Maka bisalah masuk di sini dua dua kebun. Atau orang yang mengatakan jannataka ini bentuk tunggal Sebenarnya maksudnya adalah untuk me, me, apa namanya ini, Mengurangi daripada makna Atau daripada kedudukan dua kebun itu Jadi sebenarnya dia dua kebun Tapi dianggap satu kebun Kenapa? Karena taklil untuk merendahkan dan Mensedikitkan daripada kedudukan kebun tersebut Karena tempat di sini karena keadaan sekarang inilah keadaannya makamu wa'udhin. Tempat untuk memberikan nasihat. Dan bukan untuk uh, tidak untuk bangga. Tidak untuk kagum dengan apa yang Allah rezikan kepadanya. Enggak. Ini sebenarnya ini kisah. Kisah ya antara dua orang laki-laki bersaudara. Satu dia orang yang soleh. Satu lagi tidak. Orang yang memiliki kebun yang luas ini dia merasa dirinya hebat. Merasa bahwa kebun yang bisa begini ini karena, karena kekuatannya. Karena kecerdasannya. Karena... Uh, kepandaiannya dalam mengurus kebun begitu kira-kira lalu dinasehati oleh uh, saudaranya ini ini kisahnya begini jadi kalaupun memang hanya uh, apa namanya ini uh, pendekatnya dua kebun tapi disebut satu kebun dalam rangka untuk mengecil mengucilkan gitu kira-kira mengucilkan merendahkan yang dia tadi dua kebun jadi disebut jadi satu kebun kaannahu yaqul hatani jannatani jannatun wahidah. Seperti seolah-olah dia mengatakan walaupun ini dua kebun tapi dianggap satu kebun. Taqlil ni karena untuk mengecilkan mengkerdilkan kedudukan keduanya. Dianggapnya enggak walaupun dua kebun yang luas yang banyak ininya enggak dianggap dianggap satu aja karena untuk merendahkan dan juga mengkerdilkan daripada kedudukan uh, kebun tersebut. jual awal aqrab ila lughatil arabiyah dan uh, uh, sisi pertama itu lebih dekat kepada kaidah-kaidah bahasa Arab. Artinya sisi pertama itu apa? Bahwa kalau sudah diidopahkan satu kata mufrad diidopahkan maka menjadi banyak. Maka maksudnya itu adalah jamak atau umum. Bukan hanya satu kata, kata tunggal tersebut tidak. Ah, demikian ikhwati pilah pada pertemuan yang lalu ini sebenarnya murojaah ja ah, tapi agak panjang kita sedikit karena yang terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab ya kita lanjutkan. Qala Syekh <Sessizuk> Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rahimahullah melanjutkan ayat yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jawab "Laula." Ini sebenarnya ada jawab, ini lagi-lagi minus sedikit bahasa ya nggak apa-apa kita pelan-pelan aja. engkau mengatakan, itu jawab daripada "Laula." Kalau kita kembali ke ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 39 ini, kan itu "wa Kenapa tidak? Jika ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau mengatakan, ini jawab daripada "Laula." Ini jawab daripada laula. Dalam bahasa Arab itu ada seperti itu dia. Jadi laula ini adalah merupakan uh, kenapa tidak gitu kan. Ini bentuk syaratnya. Jawabnya apa? Uh, Qulta. ah, demikian. Ikhwati fillah a'azani Allah ta'ala wa iyakum jamian. Wa dan firman Allah Azza wa Jalla. Allah la quwata illa billah. Inilah kehendak Allah. La quwata yang tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kecuali dengan Allah. Ma yahtamil antakuna mausulatan wa yahtamil antakuna syartiyatan. Ma ini bisa saja dia mausulah dan bisa saja dia syartiyah. Artinya apa? Artinya bahwa ma dalam masya itu masya Allah itu kata ma di sini bisa kedudukannya sebagai mausulah isim mausul atau dia sebagai isim syarat. Ah begitu. Kita lihat penjelasan berikutnya. Fa in ja'altaha mausulatan kalau kita jadikan dia sebagai isim mausul fahya maka dia kedudukan ma itu menjadi khobar terhadap mutada yang dibuang apa mutada yang dibuang wa dan takdir kalamnya hadza Allah inilah yang dikehendaki oleh Allah ah inilah yang kalau mausul itu begitu dia mengerti yang inilah yang dikehendaki oleh Allah atau inilah uh, apa namanya ini yang diinginkan oleh Allah. Ai laisa hadza bi iradati wa hauli wa quwwati Walakin bi masyiatillah. Ini bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan pula upayaku dan bukan juga kekuatanku, tetapi dia bi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ai hadzal ladzi syaa Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Itu kalau kita anggap ma di sini ma mausul kalau dia ma mausul kedudukannya sebagai khobar terhadap mutada yang dibuang apa mutada yang dibuang kata hada isim isyarah hada masya Allah inilah yang dikehendaki oleh Allah bukan kehendakku bukan kekuatanku ah gitu kan jadi sebenarnya ini ada hubungan dengan yang kita kisah tadi sebelumnya sampaikan bahwa apapun hasil yang kita miliki sekarang sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, seberkuasa apapun kita, semuanya itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan dan hubungan kita yang banyak dengan orang tidak semata-mata karunia dan rahmat dari Allah. Itu yang mau tegaskan di sini. Ah, begitu ya. Ikhwati fillah a'azzani taala wa iyyakum jami'an. Wa in ja'altaha syartiyatan, kalau kita anggap ma itu sebagai syartiyah, tadi sudah selesai. Kita anggap dia sebagai ma syartiyah, begitu. <Syikmatik> Tapi lu syarti syaa maka piil syaratnya itu syaa. Wajawabuhu jawabuhu mahdu pun sementara jawabannya itu dibuang. Wa takdir takdir pembicaraannya. masya Allah kana ah gitu kira-kira. Jadi dibuang dia. Masya Allah kana begitu dia. Jadi ma di sini ma Apa jawabnya syaa itu? Syaa itu piil syarat ya jawabuhu mahdo pun jawabnya adalah apa dibuang begitu katanya. Jadi kalau kita anggap ma di sini sebagai masyartiyah maka sya'a sebagai pilih piil syarat ya kemudian apa jawabnya Jawabannya mahdu pun dibuang yaitu pak kana masya Allah kan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi kama kun. sebagaimana kita katakan masya Allahu kana wa malam ya syaklam ya kun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi wal muradu kana yang bagi laka hina masya Allah min haulika wa wa ya Maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah sepantasnya, adalah sepantasnya, adalah selayaknya, adalah seharusnya engkau mengatakan ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, masya Allah, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Lihat supaya engkau berlepas diri min haulika dari upayamu wa quwwatika dari kekuatanmu wa la tu'jab bi dan jangan engkau dikagumkan dengan 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 kebunmu. Artinya kalau orang yang dikagumkan dengan kebunnya dia merasa bahwa itu dengan kecerdasannya, kehebatannya, kepintarannya. Kalau kita sudah menyandarkannya kepada Allah, maka ini perasaan-perasaan seperti ini akan hilang. Karena banyak juga orang kan memang merasa bahwa apa yang dilakukannya selama ini memang itu semata-mata karena jerih payahnya, upayanya, kecerdasannya, karena kehebatannya. Tidak. Orang yang beriman dia tahu bahwa itu semua temata rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari bukan dari yang lain. <tik> Ikhwati fillah a'azani allahu ta'ala wa iyakum jami'an. <tik> wa qawluhu dan firman Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. <tik> la nafiyatun li jinsi. Nah ini sebagai nafiah. La nafiyah untuk jenis untuk semua jenis. La itu penapian atau penidaan untuk semua jenis. Wa quwatin <kukuin> ya. Wa quwatin <kukuin> nakiratun fi nafi dan kuah, ya. Kat, itu kan la kuwata", gitu kan. Dan la kuwata itu Kuwata itu nakirah bentuk bentuk nakirah bentuk umum. Tapi fi nafi fi nafi dalam uh, apa namanya ini bentuk atau arah penapian apa penapian di situ? La itu. Itu kan la itu penidaan penapian ya. La kuwata. Yang tidak ada kekuatan. Dan bentuknya nakiroh lagi dia. Ah, makin ini kan. Berarti sama sekali tidak ada kekuatan siapapun. Ah, gitu ya. kata maka dia jadi umum. Wal sifatun yatamakkanu bihal fa'ilu min fi'li ma yuridu biduni da'fin. Yang dimaksud kekuatan itu adalah satu sifat yang memungkinkan dengan kekuatan tersebut oleh seorang pelaku melakukan ya melakukan apa saja yang dia kehendaki tanpa ada kelemahan iya kan kalau orang yang kuat itu kan memang dia melakukan apa saja pun buat apa saja pun bisa tanpa ada kelemahan sedikit pun dalam dalam dirinya nah, kan itu yang dimaksud dengan kuat kan gimana orang kuat disebut kalau ngangkat 10 kg aja pun nggak bisa orang yang kuat itu yang bisa ngangkat mungkin lebih dari itu dan dia cepat dan dia ligat dan dia lincah ah, gitu kira-kira ya jadi di ayat ini tegas bahwa Allah menafikan tidak ada kekuatan apapun. La quwata illa billah. Tidak kekuat tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Nah, ya, kan gitu. Dan ini sifatnya umum jadinya. Kenapa? Karena nakirah itu. La quwata. Maka bagaimana ikhwati fillah? Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad Salih al bin Shalih Al-Utsaimin. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad Salih al bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa in qila maka jika dikatakan, mal jam'u baina umumi nafil quwati illa billah. وبين قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة jika dikatakan bagaimana mengumpulkan atau mengkompromikan baina umumin nafil kuwa antara penapian keumuman penapian kekuatan kecuali dari Allah Artinya ada pertanyaan. Bagaimana kita menjama atau mengkompromikan. Satu sisi Allah SWT mengatakan tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Dan di antara firman Allah. Min fi. Allah yang telah menjadikan kalian. Min Allah yang telah menjadikan kalian dari lemah. Ja da Kemudian setelah kelemahan itu kalian menjadi kuat. Ya, Jadi ini ada semacam kontradiksi antara ayat ini. Bagaimana nanti selengkapnya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah ta'ala wa jami'an. Jadi, seolah-olah ada kontradiksi gitu kan. Ada ada pertentangan. Satu sisi di uh, surah Al-Kahfi 39 itu Allah SWT dengan tegas mengatakan la illa billah. Tidak ada kekuatan siapapun kecuali hanya kecuali hanya kekuatan Allah. Kan begitu. Nah itu satu. Bagaimana kita mengkompromikan ayat itu dengan ayat Allah SWT yang lain dalam surah ar rum ayat 54. Allah SWT mengatakan, Allah lah yang telah menjadikan kalian dari lemah, Kemudian Allah menjadikan kalian dari setelah lemah itu menjadi orang yang kuat. Bukankah kita dulu bayi, bahkan dulu mungkin apa ya, nggak bisa ngapain bayi, ya hanya digerakkan baru bisa bergerak dan seterusnya. Tapi seiring dengan bertambah usia, bertambah waktu kan semakin ini dia bisa akhirnya bisa jalan, ya akhirnya bisa mandiri dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Nah bagaimana seolah-olah ada kekuatan di situ kan? Ah gitu. Tadi dinapikan ini seperti ada kekuatan. Wa qala an'ad dan juga firman Allah tentang Ad. Wa qalu man asyaddu minna kuwatan. Dan Allah Subhanahu berkata berkata memsyaiatkan tentang orang-orang uh, kaum Ad. Wa qalu dan orang-orang Ad mengatakan, "Man asyaddu minna kuwatan. Siapa yang paling kuat di antara kita?" Ya. Awalam ya raw. Bukankah mereka tidak melihat anallah Allah yang khalaqahum, huwa asyaddu minhum kuwah. Bukankah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, Allah lebih kuat dari mereka? Haa di sini dalam surah Fussilat ayat 15. Walam yaqul laquwata fihim dan Allah tidak mengatakan tidak ada kekuatan pada mereka. Fa asbatalil insani quwwah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala. Maka apa asbata? Allah tetapkan kepada manusia itu kekuatan. Ah gitu. Fal jawabu anal jama'a bi ahli al Maka jawabnya ya anal jama'a bi ahli al bahwa mengkomformikan ayat ini dari dua sisi. Jadi Uh, te jelas, ya, ada perbedaan sepertinya dalam uh, diksinya, gitu kan? Satu mengatakan Allah tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah, tapi di sisi lain atau di ayat lain, justru Allah SWT mengatakan atau menisbahkan menyandarkan kekuatan itu ada kepada manusia, seperti kaum ad Ya uh, Allah, man minna manusia, siapa di antara kita yang paling kuat? Berarti mereka punya kekuatan. Begitu juga dalam firman Allah tadi. Allah yang menjadikan kalian dari lemah. Kemudian menjadikan setelah kalian menjadi kuat. Setelah lemah tersebut menjadi kuat gitu. Berarti ada kekuatan. Berarti Allah SWT menetapkan kepada manusia kekuatan. Kan gitu. Jadi ya bagaimana? Seolah-olah ini bertentangan. Satu ayat dengan ayat berikutnya. Al-Jawabu. Al-Jawabu annal jama wajah ini. Maka jawabnya ada dua sisi. Al-awal yang pertama. Annal quwata allati fil makhluki kanat min Allah azza jalla. Bahwa kekuatan yang ada pada makhluk itu berasal dari Allah. Itu jawaban yang pertama. Falaula an Allah a'tahu al lam yakun qawiyan. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kekuatan kepada manusia tersebut, tidaklah dia menjadi orang yang kuat. Fal quwatu allati insani makhluqatun lillah. Maka kekuatan yang ada pada diri manusia itu diciptakan ya makhluqatun. Itu makhluk bagi Allah. Artinya makhluk diciptakan oleh Allah fil illa billah. Maka pada hakikatnya tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Itu dia. Karena kekuatan yang kita miliki hari ini, yang saat ini kita miliki, kita bisa mengangkat tangan, bisa berjalan, bisa ini, bisa itu. Sesungguhnya itu kekuatan kita, tapi diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ah, demikian ya. Baik. Itu jawaban pertama. Jadi, kalaupun uh, kita katakan jadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan kata Allah tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah betul manusia juga punya kekuatan iya tapi kekuatan yang dimiliki oleh manusia saat ini itu bukan kekuatan murni dia tapi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala jadi jelas walaupun manusia punya kekuatan katanya tapi itu datang dari dari Allah Subhanahu wa taala itu jawaban pertama Athani, jawaban yang kedua al murada bahwa ini maksud dengan perkataan Allah la quwata la illa billah Maksudnya tidak ada kekuatan. Maksudnya tidak ada kekuatan yang sempurna. Kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Betul manusia punya kekuatan. Tapi kekuatan yang penuh dengan kekurangan. Kita kuat, kuat ngangkat 100 kilo. Atau bahkan ada yang angkat besi ya. Atlet angkat besi mungkin bisa 300 kilo. Tapi satu ton bisa nggak dia? Nggak bisa. Ya. Jadi kekuatan kita ini betul kita punya kekuatan. Tapi kekuatan itu juga ghairu kami lah. Bukan juga sempurna. Atau kita katakan naqisah, kurang. Kekuatan yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan langit dan bumi ini ditahan digenggam di genggaman Allah Azza wa Jalla. Allah yang menahannya. Kalau tidak akan runtuh langit, jatuhlah dunia ini. Ya. Ikhwati <tuh> fillah azani Allah taala wa wa jami'an. Para pemirsa salam tipe yang berbahagia. Wa <tuh tivallaha> ala kulli hal. Ya, ala kulli hal. biar bagaimanapun, fahadzar rajul salih arshada sahibahu an yatabarra'a min haulihi wa quwwati wa yaqul hadhi masyiatillahi wa bi quwwatillah. Laki-laki ini wa ala kulli hal dan biar bagaimanapun keadaannya gitu ya. Fa hadzal rajulus salih ini laki-laki yang saleh arshada sahibahu dia membimbing sahabatnya an yatabarra'a agar sahabat yang tersebut berlepas diri min haulihi dari dayanya wa quwwatihi dan kekuatannya dan hendaklah mengatakan hadhi wa ini dengan kehendak Allah dan dengan kekuatan Allah. Sejatinya dia mengatakan demikian, bukan justru mengatakan itu itu karena kepintarannya, itu karena kehebatannya tidak. Jadi kalau kita ingin melihat lagi, nanti saya baca sendiri ya di dalam, dalam tafsir terkait dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 39 itu. Intinya bahwa Uh, temannya ini, sohibnya ini ingin memberikan uh, penjelasan kepada sahabatnya. Janganlah ya, kita merasa kita ini hebat, kita memiliki kekuatan, kita yang melakukannya karena kecerdasan kita, kehebatan kita, kepandaian kita tidak. Hendaklah kita selalu menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita para nabi itu selalu mengatakan hadza fadlur rabbi inilah uh, apa namanya karunia dari rob dari Hada Hadza min rabbi ini karunia dari robku gitu. Selalu mereka tidak pernah menyandarkan kepada dirinya. Hendaknya juga demikian. Kita, kalau memang selama ini kita keliru, koreksi, jangan lagi. Ya? Masya Allah, antum uh, apa sukses berdagang sekarang ya? Kita katakan ini hadapi masyatilah, ini dengan kehendak Allah. Ya, hadafatullah nah, gitu. Selalu jangan. Oh iya, karena kan memang uh, dari dulu, memang uh, hobi ya, dari dulu, memang udah biasa kayak gini. Jangan itu menyombongkan diri, tapi tetap kita apa? Santarkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di di sini Syekh Muhammad Shalih mengatakan sahabatnya ini totalitas sudah memberikan nasihat kepada temannya agar tidak menisbahkan kekuatan dan upaya itu kepada dirinya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayah itsbatu ismin min asma'illah di dalam ayat ini dalam surah Al-Kahfi itu di ayat 39 itu ada penetapan nama dari nama-nama Allah. Apa saja yang ditetapkannya yaitu Allah. Itu Allah adalah uh, nama Allah wa al Ini nama yang paling agung nama Allah yang artinya ma'bud yang diibadahi. Kemudian ya itu namanya wa isbatu salah sisi, wa isbatu salah sisi patin, dan menetapkan tiga sifat. Apa itu al-uluhiyah wal quwwati wal masyiah. al-uluhiyahnya walau la khalta jannata masyaallah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Artinya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa di sini apa? Uluhiyahnya itu Allah. Allah kan berarti artinya dul uluhiyah, dul ibadah yang diibadah yang memiliki yang berhak untuk diibadah hanya Allah. Jadi uluhiyah itu diambil dari sifat ini sifat diambil dari nama Allah. Kemudian al-quwah, Allah sebutkan al-quwah. Kemudian al-masyiah yaitu syaa. Ah. ah, begitu ya. Jadi eh, kalau kita eh, periksa ayat ini dalam surah Al-Kahfi berarti ada satu nama dan tiga sifat. Apa satu nama itu ya Allah. Sifatnya apa? Ada uluhiyah, kemudian yang berhak diibadahi maksudnya ada al-quwah, ada al-masyiah. Ikhwati fillah a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa masyiatullah hiya iradatuhu al-kauniyah. Dan kehendak Allah itu apa? Hiya iradatullah al-kauniyah. Dia, itu adalah kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Kauniyah itu apa maksudnya? Wa hiya nafidatun fima yuhibbuhu wa ma la yuhibbu. Yang dimaksud dengan iradah kauniyah itu adalah nafidatun yang selalu terlaksana, yang selalu ter tertuntaskan, yang selalu ter apa namanya ini? Uh, terlaksana, tertuntaskan, ya, uh, terjalankan. mala yuhibbuh pada perkara-perkara yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Jadi irodah kauniah itu umum, irodah kauniah itu umum, ya. Seperti apa umpamanya? Seperti meninggalnya uh, orang-orang soleh atau para ulama atau uh, para ulama para asatidah tidak umpamanya dimusuhi ya, di atau orang-orang berilmu dimusuhi dan seterusnya. ini kan sesuatu yang semuanya Allah tidak suka tapi kan terjadi juga iya ini namanya irodah kauniyah nanti di depan uh, setelah ini nanti akan ada penjelasan yang lebih uh, jelas atau kita katakan secara komprehensif itu di halaman 144. ya itu akan asy'ah uh, akan menjelaskan mana sih bedanya antara irodah kauniyah dan irodah syar'iyah jadi intinya bahwa iroda syar'iyah itu pasti terlaksana. Irodah kauniyah maksudnya. Irodah kauniyah itu pasti terlaksana. Dalam perkara yang Allah suka dan tidak Allah suka. Dalam perkara yang Allah suka dan tidak Allah suka. Allah suka enggak kezaliman. Enggak suka. Tapi kezaliman terjadi enggak? Terjadi. Itu irodah kaunia. Allah mengamati maksiat, maksiat Bentuk maksiat. Allah suka enggak. Terjadi. Terjadi. Berarti itu bentuk irodah. Irodah kaunia. Wanafizatun wahya nafizatun yuhibbu wa ma la yuhibbu wa ala jamil ibadi biduni tafsil dan itu terlaksana semua kepada semua para hamba tanpa ada rinciannya artinya kalau iradah kauniyah itu contoh gempa gempa kan semua orang kena atau banjir kena orang semua atau apalah umpamanya ya orang yang terkena gempa itu semuanya yang toleh yang soleh yang yang maksiat yang yang taat semuanya kena ya yeah? wa nafizatun ala jamil ibad biduni tafsil tanpa ada tampak dari rincian semuanya kena orang baiknya orang buruknya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki sesuatu itu pasti pasti akan terjadi Walau min wujudi masyaahu bikulli halin dan memang harus dari adanya sesuatu yang Allah kehendaki setiap keadaan artinya ketika Allah menghendaki sesuatu enggak akan bisa enggak akan ada yang bisa menghalanginya makanya sering kita baca doa Allah la mani'a lima ataita Ya Allah tidak ada yang menghalangi apa yang kau berikan dan tidak ada yang memberikan terhadap apa yang kau terhadap apa yang kau larang. Artinya semua yang menjadi ketetapan Allah SWT tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa uh, apa namanya ini me, me, membatalkan. Kalau itu menjadi ketentuan Allah, nggak akan bisa ada orang yang mampu untuk menghalang-halangi tersebut. Jadi di sini tegas bahwa kalau masyiatullah itu artinya irodah kehendak dan kehendak itu ada dua, irodah kauniyah dan syariah. Jadi kauniyah ini adalah sesuatu yang memang dilaksanakan, ya dijalankan pada perkara yang Allah cinta dan tidak cinta dan dilaksanakan kepada semua makhluk semua pada semua hamba binu tafsil tampak dari rinciannya ya dan ingat wala buddha min wujudi masyaahu bikulli hal dan harus ya harus dari adanya apa yang Allah kehendaki setiap keadaan artinya kalau Allah menghendaki ini pasti terjadi itu di waktu itu dan di hari itu di jam itu fakullu masyaallah waqa'a wala buddha. dan maka semua yang Allah kehendaki pasti terjadi dan tidak boleh tidak. fima wa yardahu amla. Sama saja itu pada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridha atau tidak. Artinya, irodah kauniah ini umum. Segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini, itu merupakan hasil daripada apa? Hasil daripada irodah kauniahnya Allah subhanahu wa ta'ala. ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi, intinya bahwa segala sesuatu ya yang menjadi kehendak Allah itu pasti terjadi pasti terjadi dan tidak akan bisa ada yang menghalanginya jadi pakulu masya Allah wakawala Buddha semua yang Allah kehendaki itu terjadi sama saja Allah cinta atau tidak ya Allah ridha atau tidak intinya kalau itu irodah kauniyah semua pasti akan akan terjadi al ayat tuh Ayat yang kedua. Jadi ayat yang pertama sudah tegas ya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 39 itu terkait dengan e, nama Allah itu ada satu yaitu Allah e, yang di ayat ini maksudnya kemudian tadi ada sifatnya ada tiga ada uluhiyah ada Alquwah ada masyiah kemudian e, kemudian masyiah sudah kita bahas yaitu ada masyiah yang disebut dengan irodah. masyiah itu maksudnya kehendak ya kehendak yang bersifat kauniyah dan irodah ataupun e, masyiah yang bersifat kauniyah ini yang kauniyah ini pasti terjadi mau nggak mau sama saja Allah suka atau tidak seperti maksiat-maksiat. Ini kan terjadi semua. Apakah Allah suka? Enggak. Tapi kan terjadi karena Allah SWT tentu takdirkan. Kalau enggak akan bisa terjadi. Al ayat ayat yang kedua maksudnya itu di dalam surah Al-Baqarah 293. Dalam surah Al-Baqarah ayat 293. Ikhwati fillah Allah taala wa jami'an tampaknya kita harus beri sejenak nanti kita lanjutkan setelah satu ini jangan kemana mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwatillah, 'azzaani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita akan masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walau syaa Allahu walakin Allah yaf'alu ma yurid." Kalau seandainya Allah menghendaki, tidaklah akan mereka ini berperang, tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Hmm. Di sini kita jelaskan lau kata asy Muhammad Abdussalam Tsaimin rahimahullah harfu imtina'in limtina. Itu huruf yang terhalangi karena ada penghalang gitu dia. <gitu> Jadi kalau lau harfu imtina'in limtina, huruf yang terhalangi jikalau tidak ya. Wa kalau seandainya jikalau ah gitu kan. Harfu imtina' limtina itu huruf yang dilarang atau ter tercegah atau terlarang karena ada larangan. Ah gitu huruf yang imtina yang dihalangi karena ada penghalang gitu. Wa idza kana jawabu pian bima kalau seandainya jawabnya itu manfi yaitu e, kalimat manfi artinya dinapikan dengan kata-kata ma fa innal afsaha maka yang paling fasih ya maka yang paling fasih kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin lam maka yang paling fasih adalah membuang lam ah gitu kalau kita lihat dalam ayat ini tidak ada lamnya kan Ah gitu. Walau syaa Allahu maka Ini yang paling pasti dalam kaidah bahasa Arab, ya. Tidak dalamnya. Kenapa? Karena ada harfu imtina limtina. Huruf yang dihalangi karena ada penghalang. Oke. Okay. Kalau ada jawabnya biasanya law ini ada jawabnya gitu kan. Walau syaa Allah maka Itu menjadi jawab, ma itu menjadi jawab daripada lau Jika lau tidak Walau sya'al, kalau seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka ini berperang, gitu kan. Nah, kalau jawabnya itu dengan ma yang di yang ma yang maknanya nafi, maka yang paling fasih adalah membuang lam, tidak dalam. Ya, dalam mak talu, enggak ada lamnya kan? Ya. Wa musbatan fal akthar Kalau seandainya jawabnya itu penetapan, maka itu apa namanya ini sifatnya lam itu ditetapkan. Artinya fal akthar subutul Kalau seandainya musbat, ya. musbatnya itu artinya ditetapkan gitu ya. Seandainya dia musbat maka itu ditetapkan. Kalau seandainya dia musbat fal aksar subutul lam. Kalau seandainya dia musbat bukan mampi artinya musbat itu ditetapkan. Tidak ada kata-kata penapian. Kalau tadi kan ada kata-kata penapian. Ada kata, -kata penapian apa? Ma tidak. Ah gitu kan. Tapi kalau seandainya dia musbat tidak ada kata-kata penapian itu fal aksar subutul lam. Maka kebanyakannya itu adalah apa namanya ini tetapnya lam. Tetap nyala. Kita lihat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam uh, surah uh, apa namanya ini dalam surah Al-Waqiah, ja Kalau seandainya kami mau, kami akan jadikan dia hudama. Hudama kalau kita di sini artinya adalah dihancurkan, adalah penghancuran, ya, mematahkan, menabrakkan, merusakkan, ya. "Walau Kalau ja kami mau kami jadikan dia hutama, hancur, patah dan sebagainya. Tapi yang menjadi saksi bahasan di sini ada lam. Ah, gitu kan? Kenapa lam? Karena tidak ada penampian. Ada huruf lau, ya. Lau nasya'u la ja'alnahu. Ah, gitu kan? Jawabnya sebenarnya apa? Jawab daripada lau itu jawabnya ja'alna. Karena tidak ada lamnya, tidak ada penampiannya, maka lamnya ikut. Ah gitu. Lau nasya la jaal nahu hudama. Kalau sana yang kalian mau, ya kami akan jadikan dia hudama hancur. Ah gitu. Menjadi saksi bahasan kita dari sisi bahasanya adalah kata lau itu huruf yang terhalangi karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya itu tadi? Karena irodah nggak ada. Kalau nasya kalau kalian mau, kami jadikan dia hancur. Tapi kan nggak mau. <laughs> gitu ya. Jadi yang menjadi saksi bahasan kita di sini adalah lau itu Nasha'u la ja'alnahu. Kenapa ada lam dijawabnya lau itu? Karena memang ini kalimatnya bentuknya positif bukan negatif. karena tidak ada kata-kata penafian. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 65. Penakul maka kita katakan al-aksar yang banyak adalah wala al afsah bukan kita katakan yang paling fasih yang paling banyak li'annahu warada isbadu alam al wa hasbuha fil Quranil Karim yang paling banyak sebenarnya bukan pertimbangannya Fasih atau tidak pasti kata beliau penakul al, al aktsar kebanyakan bukan bukan kita katakan pasti atau tidak pasti jadi kata beliau yang paling layak ukurannya bukan banyak atau tidak banyak bukan fasih atau tidak pasti tapi yang paling banyak ah gitu karena dalam Al Quran dua-duanya ada kok walaupun dia napi ya lamnya dibuang juga gitu tadi kan dikatakan kalau dia uh, apa namanya ini kalau dia uh, mapi, uh, napi dibuang lamnya kalau dia seandainya uh, isbat penetapan uh, lamnya dibuang uh, lamnya ada gitu ini dua duanya ada dalam Al Quran kita lihat seperti Firman Allah wa lam fil Quranil karim karena dua duanya ada walaupun itu kalimatnya kalau tadi napi kan dibuang kalau kalimatnya isbat lamnya ada gitu Berarti dalam Al-Quran ini ada, dua-duanya ada. Yang 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 tepat bukan pasih atau tidak. Pasih kata beliau ukurannya Al-Aqtar. Yang paling banyak apa. Seperti firman Allah SWT. ja'alnahu Kalau kami mengendaki, kami jadikan dia ujajah. Yang menjadi saksi bahasan kita di sini adalah tidak ada kata apa. Tidak ada yang namanya uh, kata penapian. Tidak ada kata penapian di sini. Lau nasya'u ja'alnahu Seharusnya kan pakai lam karena dia karena dia bentuknya musbat atau penetapan. Dan kenapa lamnya nggak ada? Ah gitu. Oleh karena itu ikhwati Allah taala wa iya jami'an. Kata syekh yang tepat itu bukan aksar, bukan afsah, tapi aksar. Ya. Jadi sini kita katakan bahwa kalau seandainya kami mau kalau di atas tadi dalam surah Al-Waqiah 65, laula ja'alnahu Kalau kami mau kami jadikan dia hancur patah. Al-Waqiah 65. Itu kan ada lamnya walaupun kalimatnya musbat oke okay. di sini kalimatnya musbat juga artinya penetapan juga tapi lamnya nggak ada lihat launa ja'alnahu ujaja kalau kami mau kami jadikan dia asin ah gitu dalam surah al-waqiah ayat 7 wa qauluna dan perkataan kita kata Syekh innal afsah hazbul kalam fil manti li anna al kalam tu bi tawkid wa nafyu nafi tawkida wa li hadha kana qaulu syair walau nu'ta nu al khiyara lama iqtarafna walakin la khiyara ma al layali khilaful afsah wal afsah law nu'ta nu al khiyara ma maftaraqna Kata Syekh Muhammad al Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah, perkataan kita sesungguhnya yang paling pasih dibuang lam dalam kalimat manti. Ya dalam kalimat yang dinafikan itu yang paling pasih eh perkataan seperti itu li anna lamatu fi karena lam itu melahirkan namanya taukid yaitu penguatan kalau ada lam berarti kan penguatan wa sementara kalau ada nafi ya itu menghilangkan taukid itu sendiri jadi bertolak belakang jadi kata asy yang benar adalah bahwa kalau dia apa namanya nih kalimatnya maaf nafi atau penampian ada kalimat tidak di situ yang paling afdol adalah tidak mendatangkan yang namanya lam kalau ada ya kalau tidak ada maka boleh ah gitu boleh ada lam boleh tidak ada lam tapi kalau maaf kalimatnya nafi seperti tadi lausha allahu maka kata kalau nanya Allah tidaklah mereka ini berperang tidak kata-kata tidak maka tidak boleh ditambahi lam di situ setelah mim itu, kenapa? karena ini kalimatnya napi. senang kalau napi dan ada lam di situ bertolak belakang. ini kan lam itu untuknya maksudnya pasti kan, taukid penguatan. sementara ini penapian. jadi penguatan dengan penapian berbenturan. jadi nggak benar gitu. ah itu intinya. ya. walihada karena kaulah syair oleh karena itu ada perkataan syair mengatakan walau nuaqto al khiaro kalau kami diberikan al khiaro pilihan, lam Nah tidaklah kami berpisah walakin la khiyara tetapi tidak ada pilihan bersama malam hari. Khilaful afsah ini berbeda dengan yang paling pasih. Wal launu atau al khiyara. Kan gitu. Yang paling pasih Jikalau kami diberikan al khiyara pilihan, maktarofna tidaklah kami tidaklah kami berpilihan. Tapi di sini tadi ada dalamnya kan. Walau al khiyara lama iktarofna. Kalau seandainya yang kami diberi pilihan lama iktarofna tidaklah kami ber, berpisah. Itu kan ada lamnya. Ini kalimatnya nafi atau isbat ini? Kalimatnya adalah isbat. Kalimatnya adalah isbat. Ya. Jadi e, bo -bo boleh saja. Jadi kalau dia isbat boleh saja pakai lam apa 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 tidak pakai lam boleh. Tapi yang paling fasih tidak pakai lam ya, seperti tadi. Lau <tuh> al-khiyara Ya, kalau seandainya e, kami diberikan pilihan tidaklah kami ini berpisah. Intinya kalau dia nafi ya seharusnya tidak pakai lam. Kalau seharusnya. Tapi kalau Pakai lam berarti ini khilaful afsah. Ini berbeda dengan yang yang paling palsu. Jadi sebenarnya ini urusan bahasa saja ya. Tapi kita jelaskan juga. Ya minimal e, untuk menambah referensi kita, pengetahuan kita seputar hal ini. Jadi ini kita kita tidak belum membahas ayatnya gitu ya. Intinya bahwa dalam bahasa Arab itu ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tip yang berbahagia. Ada kadang-kadang dia istilahnya itu lau kata-kata lau. Jikalau ya seandainya. Ah gitu. Kemudian ada nafi di sini depannya. Bagaimana? Apakah harus ada lama atau tidak? Ah, gitu sebenarnya. Ini nih, ringan saya sungguhnya bagi yang mengerti bahasa Arab ya, tapi kalau yang nggak mengerti, justru uh, mungkin pembahasan ini agak sedikit uh, agak sedikit blank ya, agak sedikit uh, apa namanya ini, kurang dipahami. Tapi nggak mengapa. Intinya bahwa yang paling pasih adalah kalau seandainya kalimatnya adalah kalimat nafi, tidak perlu pakai lam. Tapi kalau pakai alam juga ya nggak apa-apa. Karena penyakit juga mengatakan kok bisa. Ah itu intinya. Kembali kita kayak ke tadi ikhwan dan akhwat para pemirsa salam tipe berbahagia. Wa qauluhu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Lausya wa lausya Allah ma Dan kalau seandainya Allah berkehendak tidaklah mereka ini berperang. Ad-dhamiru Al ya'udu 'alal mu'minina wal kafirin. Itu dhamir kembali kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Kan itu domirnya dalam kata dalam bahasa Arab ada istilah domir. Domir itu kata ganti, kata yang disembunyikan. Seperti apa? Walau sya Allahumma kata Kalau seandainya Allah berkehendak, maka kata tidaklah mereka ini berperang. Siapa mereka ini maksudnya? Orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Dikaulihi taala karena firman Allah Subhanahu wa taala walakin ikhtalafu tetapi mereka berbeda pendapat faminhum man amana wa minhum man kafar. tapi di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir walau syaa Allah maqtatalu kalau seandainya Allah berkehendak Tidaklah mereka ini berperang surah al-baqarah 283 eh surah al-baqarah 253 ya yeah. ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an wa fi hadza dalam ayat ini raddun wadihun al-qadariyyah alladziina yunkiruna ta'alluqa fi'lil abdi bi Di ayat di ayat ini jelas. Di ayat ini jelas dalam surah Al-Baqarah 293 ini jelas radun wadihun bantahan yang sangat nyata alal qadariyah kepada kelompok qadariyah alladzina yungkiruna ta'alluqa fi'lil abdi bi Yang mereka mengingkari hubungan perbuatan hamba dengan kehendak Allah. Jadi orang-orang qadariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba dia bersifat apa di situ bersifat apa namanya eh bersifat individu ya dia bersifat apa namanya ini mandiri gitu jadi tidak ada campur tangan Allah di perbuatan hamba ini begitu pernyataan atau sikap daripada al qadariyah al qadariyah ini gulu dengan qadar gulu dengan perbuatan hamba gitu mereka ini apa namanya ini gulu dengan uh, kekuatan hamba al qadar artinya orang-orang yang memiliki uh, mereka ini uh, merasa hebat jadi mereka anggap bahwa Allah SWT tidak mengintervensi dia Ah gitu. Jadi uh, mereka mengingkari hubungan perbuatan hamba dengan masyiatullah dengan kehendak Allah. Padahal kita yakini harusnya orang zaman yakini bahwa perbuatan kita ini terjadi karena dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah nggak berkehendak maka nggak akan terjadi kan? Ah begitu. Ini jadi ayat itu tadi jelas ya ayat dalam Al-Baqarah 253 itu 253 ini bantahan kepada mereka-mereka Al-Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan hamba itu Uh, tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Ini bantahannya jelas ayat ini. Lianna Allah karena Allah SWT mengatakan, Walau sya'allahu maqatatalu, kalau seandainya Allah berkehendak, tidaklah mereka berperang. Tidaklah mereka berperang. Ia ni, walakinahu sya'an yaqatatilu, faqatatalu. Tetapi Allah berkehendak, ya, untuk mereka berperang fakta dulu maka mereka ini berperang jadi para hamba ini orang-orang kafir dan orang-orang mukmin ini berperang kenapa bisa berperang karena Allah berkehendak memang itu terjadi perang kalau Allah nggak berkehendak nggak akan terjadi perangan berarti kan di sini ada intervensi kan bahwa kehendak mereka di bawah kehendak Allah artinya apa yang mereka kehendaki belum tentu terjadi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah ah jadi bantahan kepada al qadariyah kala kemudian Allah mengatakan, walakin Allah yaf tetapi Allah menghendaki apa yang Allah, tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Yaf Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wal dan kehendak di sini adalah dimaksud dengan kehendak yang bersifat kauniyah. Artinya kauniyah apa? Apa yang menjadi ketetapan Allah pasti terjadi. Terlepas apakah Allah cinta, apakah Allah ridho, terlepas. al-muhim. yang penting kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, ikhwati fillah, Allah taala wa iyakum jami'an. Menjadi penting rasanya untuk kita lebih banyak lagi menggali perkara ini, ya. Karena memang banyak orang-orang yang di luar ahlus wal jamaah, ya, yang mereka ini menyimpang dan keliru uh, terutama di dalam bab uh, al-qadar juga, ya. Ba dalam bab al-qadar, kemudian babul iman, kemudian juga babus sahabat dan sebagainya. Di antaranya ini Ya, terkait dengan perbuatan hamba bagaimana orang Qadariyah itu akan berseberangan nanti dengan jabariyah gitu kan ada Qadariyah ada jabariyah Qadariyah tadi itu mengatakan bahwa semua perbuatan hamba tidak tidak ada dengan kehendak Allah itu mereka sendiri yang buat sementara jabariyah dipaksa hamba itu kalau dia meninggalkan sholat berarti memang Allah yang menghendaki dia apa namanya ini yang memaksa dia nggak nggak bisa sholat gitu kalau dia berzina, ini nggak bisa dia menahan dirinya untuk berzina karena Allah memaksanya gitu gereja Jadi dudunya keliru. Yang benar adalah Sunnah wal jamaah. Apa itu sikapnya? Bahwa Sunnah meyakini Allah SWT memberikan kekuatan. Ya memberikan kehendak kepada kita semuanya. Tapi kekuatan dan kehendak itu tidak bisa kita jalankan. Kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jadi di tengah dia. arealnya di tengah. Ah demikian. Ikhwati jamian. Waktu kita sudah berakhir, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk bisa ketemu ya, untuk bisa ketemu di lain kesempatan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. sallallahu wasallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.